Berhasil menekan angka stunting, Presiden Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ya, selain mencegah stunting, Pemprov Sumsel juga berhasil mendorong kemajuan pembangunan daerahnya. Pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 tahun 2023 di Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Kyai Haji Maruf Amin memberikan penghargaan kepada Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan diberikan atas jasa-jasa dalam mendorong kemajuan pembangunan, salah satunya berhasil menurunkan angka stunting di Sumatera Selatan. Dari 24,8% turun 6 poin menjadi 18,6%. Nah, ini menurut laporan bisa menurunkan sampai 6%. Artinya tertinggi penurunan. Tertinggi, dan kita harapkan kalau sampai kita bisa mencapai 5% saja itu sudah itu saya kira. Prestasi ini memang luar biasa. Tapi ini bukan semata-mata gubernur hebat atau bupati hebat saja, bukan. Tapi betul-betul atas kesadaran masyarakat. Nah, ini apa perangkat yang kita gunakan? Posyandu pertama kali. Jadi aktivasi posyandu ini kita buat masif untuk mendiagnosa awal. Jadi deteksi dini stunting itu. Karena kita tidak bisa memprogramkan sebelum mendapat data konkret dulu. Herman Deru juga secara resmi dikukuhkan sebagai Bapak Asuh Anak Stunting. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia, Hasto Wardoyo. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan.